Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Pertama-tama terima kasih ya kepada Ibu moderator, Ibu Kaprodi, Ibu Amalina, kepada panitia Alanin 2022 ya. Yang sudah mengundang kami untuk hadir sedikit sharing ya pagi ini, walaupun minta maaf ya, saya agak kurang fit ya, suaranya nggak bisa berkuar-kuar seperti biasa lah. Mudah-mudahan saya coba ya yang the best that I can pada kesempatan ini. Saya pertama-tama ingin mengucapkan menyapa juga mungkin kalau Pak Rektor hadir ya, masih hadir, Profesor Asep Saifuddin, terima kasih untuk undangannya yang untuk kesekian kalinya ini ya. Saya pernah sekali atau dua kali ya hadir secara fisik di Universitas Al-Azhar Indonesia, kesempatan yang luar biasa untuk kami ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap ya, berjalan ke depannya, karena banyak lagi agenda-agenda halal ya, menyangkut pangan dan gizi yang harus kita semua menjadi tanggung jawab lah ya, amanah. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan 30 atau 35 menit ke depan, saya mencoba menguraikan sedikit tentang tren halal lifestyle bidang pangan dan gizi. Mungkin juga ingin menyapa Prof. Rizal tadi ya, yang saya sempat mengikuti walaupun gak full ya pemaparan beliau. Pak Rizal pernah juga di IUM Malaysia. Iya, topik yang ketika kita bicara tentang lifestyle ya, gaya hidup halal, dan kita kaitkan dengan pangan ya, saya mungkin tertarik mulainya dengan food security dulu ya. Ini isu yang mendunia. Isu yang semua orang berbicara, dan ini merupakan isu sentral apa saja gitu. Kita sebelum kita bicara tentang pecahan-pecahan atau runutan dari isunya, isu terbesar itulah food security. Apakah kita punya akses ya untuk bahan-bahan pangan itu sendiri ya? Definisi food security itu adalah ketika semua orang pada setiap masa, setiap waktu ya, mereka punya akses kepada pangan yang nutritious ya, jadi pangan yang punya nilai gizi ya, jadi bukan sekedar cukup, tapi ada kata-kata nutritiousnya di situ. Jadi nilai gizinya harus ada. Jadi kalau saya melihat pangan dan gizi itu ibarat halalan taibah, bicara halal ada taibnya, bicara pangan itu ada nilai gizinya, nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Jadi kalau kita makan yang tidak bernilai gizi ya udah sama aja kita makan yang halal mungkin ya, tapi ini tentu saja definisinya jauh berbeda ya. Kalau bicara tentang halal ini ada unsur agama dan sebagainya. Ada empat aspek ya. Yang pertama, kita harus mencamkan dalam pikiran kita bicara pangan dan nilai gizi di situ ya. Jadi akan termasuk di situ food availability, ketersediaannya ya, affordability, kemampuan kita untuk memilikinya ya, accessibility ya. Accessibility ini kadang-kadang produk itu ada, barangnya ada, tapi kita nggak ada akses, misalnya karena perang dan sebagainya gitu ya, atau karena logistiknya. Orang bicara tentang halal logistik sekarang ya, di satu tempat ada, tempat lain enggak. Ini maaf nih, ini bukan karena ikut telatah ya, minyak goreng misalnya. Sekarang kan lagi rame nih ya. Ya mungkin di satu tempat ada di Malaysia, aman-aman aja nih sekarang. Artinya ada di sini, tapi kan yang di Indonesia enggak ada akses dengan datang itu. Misalnya seperti itu contohnya ya. Dan itu saja food quality ya, kualitas pangan itu cukup menentukan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin ya, di antara ini terlihat tadi hampir 500 orang yang hadir ya, full capacity, sehingga saya berapa kali nggak bisa masuk karena ada full.
merasa mempelat. Iya, iya nggak apa-apa. Saya menunjukkan bahwa ini begitu begitu menarik ya topik yang diinikan pagi ini, sehingga menarik minat banyak orang ya. Dan saya yakin sebagian besarnya adalah orang yang bidangnya pangan dan gizi ya. Dan ini kita semua sudah maklum, pangan dan gizi itu sangat berkaitan dengan HDI ya, Human Development Index. Kalau orang menyebutnya ini indeks kesejahteraan barangkali ya, indeks kesejahteraan. Kita lihat posisi Indonesia di mana gitu ya. Kalau kita Bapak Ibu punya statistik ini bisa dilihat di UNDP website, bisa dilihat ya. Mungkin posisi Indonesia ini sudah paling kebelasan tahun ya, mungkin Bu Amalina juga ada senyum-senyum aja nih lihat mungkin. Kita posisi kita nggak banyak bergerak ya kalau menurut saya. Mungkin di lingkungan 100 ke 100 berapa gitu dan kalau di seluruh dunia ya. Bagaimana kalau kita lihat di Indonesia, di ASEAN ya. Data terakhir tahun 2019 dan 2020 kita masuk di kategori yang kedua, high human development. Tapi di bawah ada tiga negara ASEAN yang very high human development. Ya, ada Singapura, ada Brunei dan Malaysia. Ya, kita di kategori yang kedua. Sama dengan ya Thailand, ya Filipina dan Vietnam. Ya, kalau kita lihat HDI, tentu saja HDI bukan satu-satunya ya. Artinya itu bukan satu-satunya indeksnya diambil dari pangan dan gizi saja ya. Indeks kesehatan ada di situ, pendidikan juga ada di situ. Tapi yang cukup menentukan juga adalah GDP ya, kalau nggak salah di HDI ini. Jadi banyak sekali faktornya, tapi salah satunya itulah kesehatan. Dan di kesehatan ini pangan dan gizi sangat menentukan. Di situ misalnya kaitannya ya, misalnya di situ ada kematian bayi gitu dan sebagainya ya. Ini sangat-sangat kaitan dengan pangan dan gizi. Jadi angka apa namanya kematian bayi rate-nya itu berpengaruh kepada poin HDI dan sebagainya ya. Ini salah satu contoh. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan kita adalah ke depan kita harus memberi fokus ya kebijakan lah misalnya untuk yang di pembuat kebijakan atau kita di perguruan tinggi melakukan riset, kajian dan sebagainya yang menurut saya itu harus berorientasi kepada peningkatan SDI ya. Karena inilah penentu kesejahteraan suatu bangsa ya, suatu bangsa. Jadi semakin tinggi SDI semakin sejahtera negara tersebut ya. Nah, kita bisa lihat di Singapura dan di Brunei misalnya ya. Dan apa namanya nilai gizi itu tentu saja sangat berpengaruh dengan perekonomian dan sebagainya. Ini sangat-sangat saling terkait sehingga parameter SDI menurut saya ini cukup relevan ya. Saya ambil contoh di Malaysia, bukan karena Malaysia tadi di very high index, bukan ya, bukan karena itu, dan bukan juga karena tinggal di Malaysia ya, bukan, ini hanya sebagai gambaran saja. Bagaimana saya melihat di sini peranan sains dan teknologi ya, memberi impak kepada pangan dan gizinya. Dan mungkin kita kaitkan hari ini, tapi hari ini mungkin yang gaya hidupnya hari ini gitu ya. Yang saya perhatikan sekarang di Malaysia ini sudah mulai adanya kebijakan-kebijakan ke-ekonomi kata orang. Jadi ekonomi berorientasi knowledge, jadi berdasarkan pengetahuan, kebijakan-kebijakan itu diambilkan sains dan teknologi. Dan salah satu yang cukup penting tentu saja di sini bioteknologi secara umum ya, bioteknologi secara umum. Mungkin di sini masuk juga pangan, itu juga ilmu gizi dan sebagainya. Karena saling-saling terkait, kita tidak pada level tertentu kita tidak bisa lagi memisahkan bidang-bidang atau disiplin ilmu. Yang kedua, achievement-achievement itu, profit dan problems-nya itu didasarkan, ini menjadi prioritas ya, menjadi prioritas.
dan bioteknologi itu menjadi semacam katalisator ya atau penentu juga ya di kebijakan-kebijakan terkait pangan dan gizi di Malaysia. Kemudian bioteknologi digunakan untuk mencakap masalah-masalah yang ada ya dan juga pengembangan-pengembangan iptek ya R&D di arah untuk penanggulangan masalah pangan dan gizi yang ada di Malaysia. Kebetulan saya tahun lalu Malaysia ini lagi sedang membuat sebuah framework iptek ke depan ya, mungkin 20-30 tahun ke depan, dan sebagian menulis kerangka untuk pangan dan gizinya. Ini yang dasar setelah jadi kita tim saya juga ya apa yang sudah dilakukan dan sebagainya, dan kita akhirnya berkesimpulan bahwa pentingnya iptek ya, ilmu pengetahuan. Jadi karena kenapa? Karena banyak sekali negara-negara terutama negara-negara Islam OIC yang melupakan sains dan teknologi. Jadi untuk mengejar ketertinggalannya mereka melakukan apa yang biasa-biasa saja, tidak ada sentuhan yang signifikan dari sains dan teknologi ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Tentu saja mereka ada isu tetap ya. Nah, isunya sama barangkali di Indonesia dan di mana-mana juga. Dan mungkin ya karena saya tidak semata-mata fokus di bidang gizi, tadi Pak Rizal mungkin sudah menjelaskan lebih detail ya. Saya melihat bahwa isu utama itu adalah triple burden malnutrition masih ya. Misalnya di sini istilahnya kurang gizi, lebih gizi dan micronutrient deficiency seperti itu, dan Bapak Ibu semua mungkin lebih maklum ya. Saya akan mencoba mengaitkan hal ini semua nanti di paruh kedua dari presentasi saya dengan halal lifestyle ya. Jadi ini lagi-lagi ini food security dan nutrition ini adalah kunci-kunci penentu adalah sedemikian ketersediaannya, stabilitasnya, aksesnya, kegunaannya. Nah, ini adalah dimensi dari food security ya. Dan ini yang kita lihat lagi di sini ada health and sanitation condition ya. Oke, ini sudah menyangkut dengan gizinya. Dan ketika kita berbicara sebagai seorang Muslim, konsep halal jangan ditinggalkan. Jadi ini yang mungkin tidak ada di FAO, nggak ada tertulis ya. Tapi saya kalau bicara tentang ini ke mahasiswa saya akan masukkan halalnya. Dan saya mengharapkan mahasiswa menjawab kalau saya tanya di ujian ada halal ditulis itu, walaupun di PowerPoint-nya nggak ada seperti itu ya. Jadi ini yang ingin saya tanya. Jadi ini yang triple burden malnutrition tadi yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Jadi jika kita mengembangkan industri halal, poinnya tetap ini gitu ya. Cuman ada artinya triple burden malnutrition, cuman apa yang akan dikembangkan itu adalah berkaitan dengan konsep pangan dan gizi halal itu sendiri. Jadi misalnya kita membuat produk-produk alternatif, bagaimana kehalalannya sedemikian ya, lebih kurang seperti itu. Overweight dan obesity konsepnya sendiri ini juga sudah dipertanyakan. Ini artinya apa? Misalnya obesity itu intake gula kebanyakan misalnya, kan itu penyebabnya ya. Misalnya sugar intake-nya tinggi, lalu kalau kita bertanya konsep apakah pengambilan sugar intake itu thayyib apa enggak. Ini semua Bapak Ibu semuanya bisa dikaitkan dengan halalnya, dan ini kita bisa mengkaji ya. Di beberapa negara misalnya Singapura, minuman-minuman soft drink itu sekarang kontennya itu harus di-reduce sekian persen ya. Kalau nggak salah 40% harus dipotong, dikurangi. Karena apa? Karena mereka sudah kewalahan menanggulangi obesity dan penyakit-penyakit turunannya ya, penyakit-penyakit turunannya. Kenapa? Karena kita tahu banyak sekali penyakit yang terkait dengan obesity, dan negara harus mengeluarkan anggaran yang luar biasa besar
ya Malaysia, Indonesia, dan Singapura ya termasuk yang obesity rate-nya tinggi ya. Dan kalau kita lihat penyakit-penyakit dari situ, turunan dari situ ya banyak sekali anggaran yang harus dikeluarkan. Karena itu makanya tidak heran kalau di Singapura pemerintah sudah membuat aturan ya. Lalu apa yang bisa lakukan? Misalnya kita di perguruan tinggi ya mungkin gula alternatif dan segala macam ya yang harus kita kembangkan. Nah, saya pernah berkunjung ke sebuah kampus di Jepang ya, kan dulu 2 tahun di Jepang postdoc di Kagawa misalnya, ada satu research group itu membuat gula betul-betul gula yang rendah kalori ya. Dan kemarin waktu seminar ada conference di Undip, beliau datang, saya ingat lagi karena saya berkunjung itu sudah 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ternyata itu masih ada dan itu sudah dikomersilkan dan sebagainya. Jadi ini kenapa kita mencoba mengaitkan ini dengan halal taiban. Gaya hidup halal menurut saya itu yang sesuai dengan falsafah Islam. Dan secara umum sains dan teknologi itu adalah sesuai dengan Islam. Dan Islam sudah mengajarkan kita gitu ya. Jadi ketika konsep triple burden malnutrition ini sangat-sangat Islami kalau menurut saya gitu ya. Artinya kalau kita dalam pemilihan pangan pun sudah ikut halalan taiban konsep ya, mungkin kita bisa menghindari penyakit-penyakit atau masalah-masalah gizi seperti triple burden malnutrition ini. Lalu kita bicara tentang gaya hidup. Bapak Ibu dan sekalian, halal ya, kita akui bahwa halal itu sekarang bukan lagi masalah agama semata-mata. Not purely religious concern ya. Bukan masalah fikih usul fikih saja. Ya, walaupun kita tetap mengharapkan ulama-ulama yang memberi fatwa tentang ini ya. Tapi itu bukan hanya itu. Banyak negara sekarang melihat ini sebagai isu kesehatan, isu gaya hidup, isu bisnis. Ini yang paling banyak barangkali ya, banyak negara yang masuk ke sini karena bisnisnya sangat besar ya. Tapi kita tidak melupakan juga isu kesehatan lah di sini ya, isu kesehatan, isu gizi dan sebagainya. Kalau kita lihat kalau secara industrinya yang tradisionalnya dulu itu pangan, ya bahan-bahan organik, logistik. Sekarang itu berubah ke kosmetik, personal care, healthcare products ya. Healthcare product termasuk di sini produk-produk gizi ya. Banyak sekali yang healthcare ini ada konten nutrien di situ ya. Kemudian tourism services ya. Modest fashion ini yang emerging di sehingga dalam industri halal orang menyebut halal ini adalah sebuah gaya hidup sekarang. Artinya apa? Bukan hanya dikonsumsi oleh kaum muslimin semata-mata. Ya. Saya punya beberapa statistik, saya akan sampaikan dua saja misalnya ya. Beberapa waktu lalu saya ketemu di sebuah konferensi di Istanbul. Yang berbicara ini adalah di Riyadh ya, yang berbicara ini adalah ketua asosiasi eksportir daging halal New Zealand. Ya Bapak Ibu sekalian tahu ya kalau yang nomor satu eksportir daging halal di dunia ini Australia dan Selandia Baru. Ya, Australia dan Selandia Baru. Yang dari Selandia Baru mereka bilang ke saya waktu itu dan juga di depan hadirin yang lain, 65% daging halal dari Selandia Baru itu diekspor ke negara-negara non-muslim. Artinya apa? Halal bukan lagi label untuk, ya ini trademarknya orang Islam ini. Ya, bukan lagi ya, bukan lagi. Tapi itu sudah menjadi gaya hidup. Ya. Karena halal, bicara tentang kebersihan, tayyib itu kan lengkap ya dulu ya kalau kita lihat terjemahan, mungkin sekarang juga masih terjemahan Departemen Agama ya, Quran itu tayyiban itu diartikan baik ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya dalam surah Al-Baqarah 165. Makanlah apa yang ada di muka bumi itu yang halal dan baik. Nah, kita terjemahannya baik. Tapi kalau terjemahan modern dan mengacu kepada sains dan teknologi yang saya sampaikan di awal.
Taib itu bisa diartikan macam-macam. Ya, kalau saya paling senang saya mengartikan itu adalah berkualitas. Karena di situ tuh ada ada dimensi gizinya ada di situ. Ada dimensi baik ya pasti, ada dimensi gizi, nilai gizi atau bergizinya, ada dimensi tidak ada efek samping, misalnya ya kalau kolesterolnya tinggi, asam lemak jenuhnya tinggi dan sebagainya, mungkin menjadi kurang tayyib. Ya. Dan kita di pangan dan gizi harus memberi input-input definisi baru kepada tayyiban ini. Gitu. Karena kedepannya bukan hanya halal yang dijual itu lah, tapi tayyibnya, tayyib aspeknya. Menurut saya ini yang lebih penting. Karena orang-orang non-muslim, saudara-saudara kita non-muslim, yang mengambil produk-produk halal misalnya, mereka bukan karena halalnya tapi karena taibannya, kualitasnya. Ya. Statistik yang kedua adalah produk-produk halal dari Malaysia diekspor itu, dua negara pengekspor terbesar itu nomor satu Cina, yang kedua Inggris. Ya, dua-duanya bukan negara mayoritas muslim, ya. Jadi dari sini kita punya keyakinan bahwa ini sudah berubah gaya hidup, dan betul banyak sekali restoran-restoran ya yang mengambil konsep halal dan tayyiban ya di negara-negara non-muslim ya, karena mereka melihat ini sebuah punya dimensi yang lain. Industri halal sangat meningkat ya, cukup signifikan peningkatannya, diperkirakan 3 triliun lebih. Ya sekarang udah 3 triliun katanya ya. Ini angka yang cukup pesimistis, tapi karena ada juga yang menyebutkan 2-3 kali lipat dari angka ini gitu ya. Jadi tapi dengan 3 triliun dolar saja, pertanyaannya untuk kita adalah apakah kita sudah mengambil kesempatan ya bangsa Indonesia untuk pengembangan industri halal, atau kita hanya sebagai konsumen yang ikut-ikutan gaya hidup halal. Artinya kita tetap beli produk-produk dari luar gitu. Ini cukup something yang harus kita ponder ya, kalau menurut saya sih harus kita perhatikan betul-betul ya. Sebaik kita menjadi pemain utama dunia dalam industri halal global ya. Artinya dengan 3,3 triliun itu kita dapatnya berapa kalau hitung-hitungan angka. Jangan sampai dengan 270 juta penduduk muslim di Indonesia kita hanya konsumen ya tadi. Alhamdulillah tadi ada kotik Indonesia yang saya lihat di awal. Ya, kita perlu lebih banyak. Ya, saya akan mungkin sedikit sharing. Di Korea itu sendiri itu ada 2.300 industri kosmetik ya. Kenapa saya ada Korea Inhale Education Authority, saya kebetulan jadi chairman-nya. Dan kami setiap tahun sebelum pandemik biasanya setiap 2 bulan kita ke Korea mengedukasi masyarakatnya, mengedukasi industrinya, dan yang paling banyak itulah industri kosmetik dan suplemen. Jadi itu industri yang paling meningkat. Dan di Korea pemerintahnya menyuruh menggalakkan ya untuk masuk ke industri halal dan disubsidi. Jadi sertifikasi halal di Korea itu disubsidi oleh pemerintah. Luar biasa. Ini angka-angkanya ya, kalau kita lihat ya di sini ada food beverages berapa. Jadi mungkin gaya hidup juga yang tertarik mungkin buka usaha gitu. Menurut saya kafe-kafe dikemas secara modern tapi konsep halalan taiban ada di situ. Insyaallah ini satu yang luar biasa ya. Kita bisa lihat kemarin waktu kopi kenangan itu contoh saja ya. Ini bukan untuk promosi. Tapi waktu launching IPO berapa nilai asetnya di Amerika gitu, seperti itu. Jadi kita banyak sekali yang bisa kita buka, yang menggugah sama mahasiswa yang mau selesai ya, mungkin bisa melihat konsep ini. Saya akan lihatkan lagi nanti halal materials apa yang sangat berpotensi ya. Kemudian media entertainment, pharmaceutical dan cosmetics, clothing, apparel, ya, travel dan sebagainya ya. Di mana posisi Indonesia? Kita sekarang di posisi nomor 4 ya. Nomor 1 itu Malaysia. Ini secara global Islamic economy indikator ya, di mana industri halal ada di dalamnya.
Tentu saja selama pandemik ada pengaruh ya, tapi kita sekarang mudah-mudahan kita sudah masuk ke era post-pandemi atau endemik. Ya, diperkirakan halal food dan halal pharmaceutical akan meningkat tajam, ya, karena selama pandemi pun tidak banyak efeknya, karena dalam kondisi apapun orang perlu obat, perlu makanan, ya, permasalahannya bergizi apa tidak, itu saja, ya. Karena yang berubah secara selama pandemik itu bukan orang menjadi makan, tapi bagaimana mode of delivery-nya. Biasa kita beli, sekarang makanan datang ke rumah, seperti itu ya. Tapi lagi-lagi konsep halal dan thayyiban menjadi pertanyaan kita, dan harus kita ada awareness pada diri kita masing-masing. Ini yang saya sebutkan tadi, kalau bukan Indonesia mengambil dengan 270 juta penduduk, mungkin negara-negara lain yang akan mengambil peluangnya. Ini bukan mungkin lagi, mungkin sudah jadi ya sekarang ya. Itu daging halal yang saya sebutkan tadi kan Australia dan Selandia Baru. Ayam halal nomor satu di dunia itu adalah Brazil. Ya, bukan negara Muslim. Saya masih ingat nih 10-15 tahun yang lalu, institut kami di Malaysia mengadakan pelatihan penyembelihan halal di Indonesia, sebut Juleha ya, jurusembelih halal. Itu untuk para penyembelih halal dari Brazil. Mereka datang rombongan. Ya. Tapi mereka membangun industrinya dan menjadi penyembelih halal. Nah, ini lagi-lagi ya kita tertinggal di sini ya. Kita mungkin bangga dengan sertifikasi kita diakui nomor satu di dunia ya. Kita muslim terbesar di dunia dan sebagainya, tapi pertanyaan yang mendasar lagi-lagi, apakah kita sudah menikmati industri yang 3,1 triliun? Prof Irwandi, kalau tidak, mohon maaf, ya. Izin mengingatkan waktunya 10 menit lagi ya, Prof. Iya, insya Allah. Ya. Saya lebih cepat ya. Ini tanggal 25-27 April 2020, saya diundang ke gedung DPR-nya Korea, ini di Korea. Ini National Assembly Building berlokasi di Seoul ya. Dan mereka ini dari Komisi Pertanian dan Pangannya. Mereka meminta saya bicara tentang halal meat and poultry. Ya, ini Korea. Dan sekarang mereka sudah pengekspor daging dan ayam halal dari Korea sudah ada. Kemudian yang di bawah, foto di bawah ini ada Dong-A University. Kita swasta terbesar di Korea. Saya diminta bicara di depan mahasiswa MBA ya, yang mengambil prodi Muslim Friendly Hospitality and Tourism. Jadi sudah ada wisata syariah di sini. Di universitas swasta, universitas non-muslim ya, di Korea, ya seperti itu. Apa yang masalah yang ada di kita, barangkali ya mungkin kalau bisa beri masukan, di kita itu mungkin ekosistemnya yang harus ditingkatkan lagi. Walaupun sekarang, alhamdulillah ya, sudah mulai, terutama dalam 5 tahun terakhir, kita lihat kesadaran inisiatif halal itu banyak sekali di Indonesia. Ya, cuman kita perlu meningkatkan lagi ekosistem kita. Jadi kalau kita bandingkan dengan Malaysia ranking 1 tadi, di Malaysia itu hampir semua institusi pemerintah itu ada unit halalnya. Kementerian-kementeriannya, Kementerian Pendidikan Tinggi itu ada bagian halalnya. Misalnya yang mendorong kita itu membuat prodi-prodi halal ya, memfasilitasi sebagainya. Kemeristek itu tagline halal itu sudah 20-30 tahun yang lalu. Ya, artinya kalau kita ngajuin proposal, ada keywords halal dan kita akan peluang untuk dapat grant-nya lebih besar. Seperti itu ya. Lalu kita bicara tentang halal itu sendiri, ya titik-titik kritisnya di mana? Tentang pangan. Ya. Banyak ya kita tahu halal itu kan dari A sampai Z. Konsepnya nggak boleh harus kosong apa satu gitu ya. Halal atau halal, tidak ada yang 90% halal, 95% halal, enggak. Jadi semua rantai pasoknya atau supply chain-nya ini harus halal semua. Dan kita tahu di hampir setiap tahapannya, bahkan di rumah potong hewannya, ada hengki-pengki juga kadang-kadang. Ada di Jawa itu ada istilah tiren ya, yang mati kemarin katanya. Dan sebagainya ya. Kemudian di bahan ya, bahan-bahan
editif misalnya ya, ini banyak sekali yang masih meragukan ya, karena misalnya ini contohnya dari hewan babi, ini hampir semua dari babi ini sudah dipakai secara komersil ya, produk-produknya gelatin dan sebagainya, emulsifier, pewarna, bahkan bulu babi sendiri di eksistennya ya. Hari ini topinya alanin ya Bu ya, tapi ini ada sistein, asam amino sistein ya, sistein ini dipakai di untuk industri bakery ya, untuk biar adonannya lebih bagus sebagainya. Itu diekstrak dari bulu babi atau bulu binatang lain. Sehingga tahun 2020 kami dapat pendanaan dari KNEKS ya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah di Indonesia, untuk melakukan riset dan buat buku ini. Ini bukunya bisa diunduh, daftar referensi bahan-bahan memiliki titik kritis halal dan subsidi bahan non-halal. Jadi ternyata di Indonesia itu banyak sekali bahan-bahan ini ya Bapak-Ibu ya. Jadi gaya hidup, saya sangat setuju nih tadi kita, Pak Rizal tadi, Prof. Rizal menjawab pada pertanyaan dari seorang penanya, ya kenapa nggak dari kecil diajari makan semua gitu ya. Ya karena kita tuh banyak, semua bahan itu ada. Saya kalau berbicara masalah gizi barangkali ya, kita tuh nggak akan pernah kekurangan nilai gizi kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di Indonesia ya, macam-macam beragam, buahnya beragam, sayurannya beragam, ya beans dan segala macam juga beragam. Ini contoh-contoh yang lain ya, dalam buku ini kami sebutkan gelatin, flavors, oleoresin, seasoning, enzyme, food colorant, antioksidan, emulsifier dan sebagainya, yang semuanya ada potensi di Indonesia ya, semuanya ada potensi di Indonesia. Gelatin kenapa nomor satu, karena memang Indonesia import gila-gilaan ya, ratusan miliar ya per tahun untuk impor ya, impor gelatin halal ya. Kenapa? Karena kita nggak punya industrinya. Saya pernah survei, industrinya nggak banyak, 1-2, tapi industri rumah tangga kita nggak punya yang besar ya. Pernah saya di sini jadi apa ya, saya jadi komite di kementerian di sini, ada satu proyek yang kita luluskan buat industri gelatin ikan ya. Udah luluskan, dananya besar dah. Ternyata pas saya tanya bahan baku dari mana, diimpor dari Jawa Tengah ikannya, apa sisi ikannya. Jadi kita tidak memanfaatkan peluang semikian, dan perusahaan yang kita luluskan di Malaysia tadi, mereka sampai ekspor gelatinnya ke Australia. Bayangkan ya, karena kita kadang-kadang kita lupa ya apa yang dibutuhkan sebenarnya. Ini riset-riset yang kita perlukan juga, memastikan ya gaya hidup kita itu betul-betul halal. Ya, namanya halal food authentication. Ya, ini alat-alat yang pernah kita lakukan. Ini adalah untuk electronic nose. Ya, kemudian ini pembedaan. Ya, kita pakai GC-TOF membedakan alkohol dengan alcoholic beverages. Ya, alcoholic beverages ini nggak boleh, haram hukumnya. Jadi walaupun satu tetes jadi haram, tapi kalau industrial alkohol atau etanol, fatwa MUI itu dibolehkan sebagai pelarut ya, dengan syarat maksimalnya ini 0.5% dan pada produk akhir tidak terdeteksi, seperti itu ya. Lalu ini pakai PCR, kita menganalisa lemak babi, pork ya, daging babi, dan kita bandingkan dengan chicken dan beef. Ini ketahuan ya, spektrumnya seperti ini. Penelitian ini pernah, teknologi ini kita bawa ke, saya pernah dapat grant juga dari Saudi, main besar grantnya, dan diminta mensurvey produk-produk pangan yang ada di Saudi, produk makanan anak-anak waktu itu, dan kita temukan lebih kurang 18% itu ada DNA babinya, ya karena mereka banyak import produknya. Ini jauh sebelumnya, dan kita publish di 2017 ya. Lalu apalagi ya Bapak Ibu yang di jurusan pangan, banyak sekali bahan-bahan yang ada di Indonesia. Saya pernah penelitian ya, penelitian ini rumput laut contohnya, dan ini ada 5 orang dokter yang tamat dari lab saya di bawah bimbingan saya ini, meneliti semuanya rumput laut coklat ya, fukoxantin ya, ada untuk antioksidan, anti kanker, anti diabetik, inflammatory, dan anti obesitas ya. Ini semuanya terkait dengan gizi, ya, gizi.
Ini dari lima ini, dua dari Indonesia ya, satu dari Kashmir, saya ingat satu Nigeria, dan satu dari Thailand ya. Ini sebagai contoh ya untuk anti obesitas ya, karena ini isu gizi. White adipose issue adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk obesitas ya. Ini dari white adipose tissue pada tikus ya, mouse. Kalau kontrol kita lihat seperti ini berkembang terus ya. Sedangkan kalau kita beri fukoxantin adalah karotenoid yang kami ekstrak dari rumput laut coklat, ada di Indonesia banyak ya. Saya berkunjung ke Makassar, itu dibuang di tepi jalan. Kasihan saya lihatnya, karena sayang sekali ya, karena kita belum tahu ya. Ini. Dan di Jepang kita buat suplemen ya. Di Jepang saya mulai penelitian ini waktu saya di Jepang 2 tahun. Ya, jadi suplemen anti obesitas dan dijual di farmasi. Untuk kedepannya, tentu saja pangan dan gizi itu harus sinergi dengan halalan taiban. Tidak bisa tidak. Dan ini mungkin akan menjadi ciri khas riset-riset di Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian. Food security sampai kapanpun akan menjadi isu, sehingga ini cukup penting, apalagi selama pandemi kemarin ya, mungkin accessibility orang terbatas, tidak semua orang bisa membeli online, kemampuan juga berkurang karena ekonomi drop dan sebagainya. Kemudian apa kedepannya ya, misalnya urban farming sekarang jadi tren ya, kalau kita betul-betul ingin pangan gizi yang lengkap ya. Banyak sekarang orang mulai bercocok tanam di kota-kota, di perkotaan, di rumah-rumah dan sebagainya. Teknologi ini tersedia ya, available banyak sekali sekarang ya, grant-grant seperti ini juga tersedia. Yang ke berikutnya untuk halal menurut saya adalah sebentar. Ini strateginya adalah nanti memaksimal pengelolaan sumber daya, pengembangan kerjasama ya pemerintah dan juga go global ya, jaringan internasionalnya cukup penting. Tren untuk industri halal kedepannya itu adalah penggunaan data science ya, data science termasuk untuk pangan halal dan gizi ya. Data science kenapa? Banyak sekali sekarang food fraud ya. Itu terjadi di sepanjang rantai pasok halal itu ya. Jadi dengan adanya misalnya blockchain, big data ya, ini semua bisa diantisipasi ya. Rumah potong hewan di Singapura misalnya dan juga di Thailand ini sudah menerapkan blockchain. Jadi orang bisa mengakses apa yang kita lakukan terhadap ternak tersebut sebelum disembelih dan sebagainya. Ini lebih jelas. Yang kedua, device for rapid test. Dengan berkembangnya gaya hidup halal, orang pengen tahu sebelum beli ini halal apa tidak. Ini rapid test ini yang harus diperbanyak dilakukan risetnya. Tentu saja bukan oleh orang-orang pangan dan gizi semata-mata, tapi orang engineering, ya sensor dan sebagainya. Kemudian halal authentication untuk produk digital. Perubahan gaya hidup membuat orang lebih digitalized sekarang ya. Apa-apa menjadi malas keluar rumah ya. Belinya di rumah kalau bisa ya di atas tempat tidur terus gitu ya, sambil makanannya datang dan sebagainya. Jadi ini halal authentication-nya menjadi pertanyaan ya. Kita mungkin pernah terbaca isu-isu apakah makanan delivery yang diantarkan ke rumah itu box-nya itu bercampur atau sebagainya dan seterusnya. Ini yang harus kita perhatikan. Tentu saja perguruan tinggi harus mainkan peranan ya, menurut saya perguruan tinggi harus mainkan peranan. Riset R&D ini sangat-sangat penting. Inilah tren riset-riset ke depan ya. Di mana posisi Indonesia sekarang risetnya? Ini juga saya tidak punya data di sini, tapi semakin tinggi besar proporsi yang warna biru itu semakin baik. Artinya risetnya sudah berorientasi industri dan berorientasi permasalahan masyarakat. In Malaysia 21%, di Korea 81%. Saya perkirakan Indonesia mungkin lebih kurang di Malaysia atau Vietnam ya. Nah, ini sedikit ya, gambar-gambar saja mungkin terakhir bagaimana karena kalau bukan kita yang memulai mengambil inisiatifnya, negara-negara lain. Ini kita bukan anti negara lain ya, tapi kan kita dengan muslim terbesar di dunia, sayang sekali ya.
misalnya di Korea, di Xinjiang di Cina, di Pingliang ini di Cina, negara Cina luas sekali ya, ini ada halal hub di situ waktu itu ya. Taiwan juga mereka inisiatifnya dan sebagainya. Apa yang kita bisa lakukan ya, salah satunya kemarin waktu pandemik kami mintakan dari herbal-herbal yang ada gitu untuk meningkatkan imunitas dan sebagainya. Itu saja barangkali Bu Amalina saya kembalikan, mohon maaf ya kalau ada kekurangan karena memang enggak bisa 100% ya full ngasih ininya karena keterbatasan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.